sudah selalu di sana, bahkan dengan kebijakan pimpinan Angkatan Laut sebelumnya, mulai dari zaman Laksamana TNI Yudo Margono sampai dengan sekarang Laksamana TNI Muhammad Ali, markas komando gugus tempur laut sudah digeser langsung menempati posisi di Natuna, sehingga sudah jelas setiap hari itu akan selalu ada kehadiran unsur TNI kita di sana yang menjamin menegakkan kedaulatan dan hukum negara kita di sana.